Sementara itu, latihan skuad kebangsaan bagi persediaan kempen kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 berjalan lancar dengan tumpuan kepada pemain muda Muhammad Shahmi Safari. Biarpun diletakkan sebaris dengan Matt Davis dan Rizal Ghazali di posisi pertahanan kanan, namun ia bukan tekanan buat Shahmi. Kalau ikutkan memang persaingan yang sangat sihat lah. So kita training, apa yang paling penting ialah setiap player akan bagi yang terbaik lah setiap latihan. Kalau kita tengokkan ada sesi latihan yang saya bermain di pertahanan kiri, tapi saya pun tak kisah pun ikut mana position yang coach letak. Apa yang paling penting adalah komitmen pada setiap latihan, saya akan bagi yang terbaik lah untuk pasukan. Muhammad Shahmi sebelum ini pernah melakar kejutan dengan penerimaan anugerah gol terbaik Piala AFF Suzuki 2018 melalui jaringan unik dari luar kotak penalti pada aksi akhir kedua kejohanan menentang Thailand. Sebelum ini, pemain itu juga pernah dilamar oleh beberapa kelab dari luar negara termasuk Sweden untuk beraksi dalam Liga Eropah.